bersama saya Ija dalam Museum Louvre, yang museum paling besar dan paling famous di Perancis. Terdapat juga lukisan Mona Lisa yang famous sangat tu dalam museum ni, dan kita akan pergi cari dia sekarang. Jom. Museum ni bukan sahaja terdapat peninggalan lama Perancis, tapi juga terdapat ancient Greek macam belakang saya ni, dan juga terdapat ancient Egypt, dan mungkin ada ancient yang lain negara lagi kita belum discover sebab museum ni sangatlah besar. Saya tak tahu kenapa orang tak ramai area ni, tapi belakang saya ni adalah salah satu main attraction based on Google yang kita cari ni. Nama dia Winged Victory of Samothrace, iaitu salah satu sculpture ancient Greeks. Dan main goal saya di sini adalah untuk mencari Mona Lisa, dan Mona Lisa adalah dilukis oleh seorang artis Italian yang bernama Leonardo da Vinci, dan lukisan tu boleh dijumpa di kawasan Italian Painting. Jom! Semua dalam hall yang besar ni, semua lukisan Italian. Sekarang ni kita dah sampai ke kawasan yang kita boleh jumpa Mona Lisa. Dan di mana Mona Lisa? Dekat kawasan yang ramai gila orang tu. Mona Lisa dalam bahasa Inggeris, kalau bahasa Perancis kita panggil La Joconde. La Joconde. La Joconde adalah Mona Lisa. So kat sini masih dekat kawasan lukisan Italian, dan yang paling famous sekali Mona Lisa, tengok ramai orang. Macam nak kata? Nak. Let's go. Kita see. Macam tu depan mata, tapi sebenarnya sangat jauh dan ramai orang. Ramai orang sangat. Kita boleh tengok dari tepi je ni je. Boleh nak orang je jauh dia. Macam lama pergi beratuh. Zoom dari sini je lah. Mona Lisa, atau dalam French kita sebut La Joconde. Di sini je Mona Lisa. So, kebiasaannya kalau orang datang dekat Louvre, orang akan datang tengok Mona Lisa. Kau nampak belakang aku, ramai orang yang datang untuk just tengok Mona Lisa. Tetapi aku tak tahu, ramai tak yang tahu. Just berhadapan dengan Mona Lisa, kita ada satu lagi painting yang famous. Satu painting yang sangat besar yang bernama The Wedding at Cana, ataupun La Noche de Cana. Di mana painting ni dia menggambarkan, kalau mengikut kepercayaan orang Kristian, di sinilah di mana miracle Jesus tukar water menjadi wine. So, tak jauh benda dengan Mona Lisa, kita boleh jumpa satu lagi painting yang sangat penting dan sangat famous dalam France. Painting ni bernama La Liberté Guidant le Peuple, ataupun The Liberty Guiding the People. Kalau korang tengok atas painting ni, painting ni ada seorang perempuan yang memegang bendera France dan ada rakyat yang bersama dia orang. Perempuan ni adalah Marianne. Marianne ni merupakan seorang perempuan yang sebenarnya dia tak wujud pun. Tetapi Marianne, dia represent France as a form of a human. Dan painting ni dia macam unofficial national painting, dan dia sangat-sangat famous dekat France. Sculpture ni famous, nama dia Venus the Milo. Milo. Sampai di sini saja di Museum Louvre. Kita tak boleh nak tengok semua sebab besar sangat. Kita hanya tengok yang mana mampu saja. Terima kasih kepada yang tengok, dan nantikan di video next. Bye bye.